Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali update Karena memberikan informasi terbaru dari Megawati pada malam hari ini, edisi Sabtu 24 Agustus 2024, dimana kita ketahui bahwa Megawati telah selesai melaksanakan tugasnya bersama dengan Jawa Timur di turnamen Kapolri Cup 2024, sekaligus menjadi laga terakhir seorang Megawati bersama, atau tepatnya laga terakhir Megawati di Indonesia, karena mulai akhir bulan Agustus ini sampai dengan April tahun depan 2025 akan berada di Korea. Berarti tadi Sabtu 24 Agustus 2024 adalah laga terakhir Megawati di Indonesia bersama Jawa Timur. Nah, sebagaimana dilansir dari IG story Wilda Siti Nurfadilah, sang sahabatnya, di mana Wilda memposting sebuah foto bersama dengan Megawati dengan menuliskan sebuah kalimat, "Tiba-tiba Bandung, tiba-tiba Korea, baiklah, dadah." Dan tidak berselang lama, kemudian Megawati terlihat merepost IG story dari Wilda Siti Nurfadilah, juga menuliskan sebuah kalimat di bawahnya, "Bismillah Kak, Kak Kiwi, sehat-sehat selalu, love you." Nah, ini sebuah kode dari Wilda bahwa apakah Megawati langsung berangkat malam ini setelah tadi selesai pertandingan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kalau berangkat malam ini kayaknya mungkin masih belum ya, karena untuk penerbangan Korea kan hanya ada dua, yakni malam ini sama besok. Menurut perkiraan dari update Taren sendiri, kemungkinan besar besok hari Minggu 25 Agustus 2024 Megawati langsung berangkat. Jadi tidak kembali lagi ke Jember atau tidak lewat Surabaya, tetapi kayaknya lewat Soekarno-Hatta. Dan kalau malam ini berangkat kayak tidak keburu, karena harus dari Bandung ke Cengkareng dulu. Dan namun apapun itu, kita terus menunggu informasinya. Ini saya hanya berikan sebuah kode dari Wilda, dan tidak mungkin Wilda menuliskan sebuah kalimat yang berdemikian kalau Megawati tidak pamit kepada dirinya. Oke, sobat-sobat YouTube semua, para fans Megatron, para pecinta voli mania dimanapun berada, nantikan terus info-info selanjutnya dari update Arena terkait keberangkatan Megawati ke Korea.